Tiba di Lombok 4 tahun. Itu di dapur juga, Pak? Juga di kitchen semua pernah. Ya di kitchen lah, kita memang di kitchen. Bukan di waiter, di kitchen. Enak-enak. Dimana-mana di kitchen. Mantap, dagingnya empuk. Ya. Enak. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan kita nanti kurang apa mari silakan di komen pokok masih sekarang gitu. Yang ada nanti saya malu sendiri, Pak. Biasanya datang seminggu 3 kali, nanti bisa seminggu 7 hari-hari makan siang, makan malam. Jadi saya yang segan, aduh gimana nih. Ada habis tahun baru kali acara nge-plan ke Singapura. Planningnya sih nanti mau ke tempat yang itu, Pak, mau ngelihat itu lokasi kan, biar sekalian nanti bisa bikin untuk next trip kan. Karena kita nggak tahu masukin rutenya kalau kita belum ke sana gitu. Betul, kan betul, belum tahu nanti kalau ke sana kan KBRI kan. KBRI ya. Kita biar dikasih orang aku temu bapak gitu. Ngatur siapa arahan bagaimana trip itu. Akses ke sananya. Betul. Jadi untuk kalau dengan udah ada KBRI di sana, kita nggak ada KBRI itu lebih mudah. Nah, kita kemana-mana itu lebih mudah maksudnya. Iya. Tapi dari sana juga biasanya ada supporting dan apa-apa lah, dia pasti take care lah nanti. Makanya saya pikir kayaknya awal tahun wajib kunjungan dulu, jadi kita bisa tahu kan, betul, Pak. Mantap guys, kayak semuanya enak nih. Perutnya yang nggak muat. Ini kalian ya wajib datang nih, sego pecel, maaf ya mas. Sego pecel Mega Legenda tuh ada menu baru untuk malam hari. Nah di sini langsung ada chefnya. Dengan bapak siapa ya? Dengan bapak Sodik. Pak Sodik. Ya. Sodik. Ay, jangan serius lah, Pak. Ya serius. Iya serius. Nah langsung ada chefnya guys, kita lagi cobain di sini untuk menu malam harinya. Biasanya kita cobain yang siangnya. Kalian bisa lihat di sini ada mie godok, ini enak banget rasanya. Ini nggak habis bukan karena apa-apa ya, banyak yang mau dimakan. Tongseng ini pecinta kambing boleh banget. Nah nanti ada gulai, ada sop kambing juga ada, itu banyak banget. Ada sate kambing, ada sate ayam. Kambing. Minumannya juga di sini udah ada yang itu menunya minum malam. Ini malam ada wedang jahe. Jadi musim-musim dingin gini kalian cocok banget minum. Wedang jahe. Nah ini datang lagi menunya guys. Nah jadi jangan tanya kok nggak habis, katanya enak. Jangan kalian tanya, dia ada lagi, datang lagi. Pak Sodik. Nah nih kita lihat ya, di sini ada tadi aku bilang tongseng, daging kambing, mie godok, ada nggak apa-apa ibu duluan aja. Ada sate ayam, ada sate kambing, berbagai macam menu gorengan juga ada. Tapi ini kayaknya pagi ya? Ya pagi ya, kalau malam nggak bisa dapat nggak pagi. Pagi. Nah di sini kita lagi tes, Nah di sini unik banget ya minumannya itu wedang jahe. Tapi sendoknya tuh pakai serai. Ya, jadi sendoknya pakai serai guys tuh. Sedotannya pakai serai. Emang serius bisa? Untung saya nggak nyedot loh tadi. Makanya saya nanya, ini serai kan? Yang bersih sedot loh tadi. Kasian buat digigit. Oh jangan dong Pak. Pedes nggak sih itu? Enak-enak nih. Rasanya pas, lebih enak pas panas ya, udah dingin ya, panas gitu. Pokoknya yang dingin di, pengen yang hangat-hangat kesini aja. Dihabisin loh. Jawab baru mau dihabisin, bapak udah ngomong kayak gitu jadi segan sayangnya. Silakan dicoba tongsengnya Pak, mari silakan. Mari. Jangan malu-malu Pak. Apa asli sini? Apa asli Batam? Jawa mana Bapak? Ponorogo. Ini dekat kampung. Dekat itu ya Pak. Tempatnya Riok ya. Kota Riok itu Poparo pun gak menekal. Ponorogo. Riok Ponorogo. Nggih.
Jadi menikmati khas Jogja nggak usah jauh ke Jogja. Ada di sini aja ada. Mudah-mudahan. Ini soalnya ini tongseng Jogja. Ya, iya. Besok gulinya pun juga guli Jogja. Jadi jujuk saja. Jujuk saja. Jujuk saja ya. Kalau kita di Jogja itu bisa handle, kalau satu minggu kita bisa handle tamu 1.300 bapak. Kokinya hanya 2, server kita 4. Jogja Ningrut. Ningrut bapak. Namanya restonya Resto Watu Lumpang. Watu Lumpang. Ratu Lumpang. Ratu Lumpang. Bukan Ratu, Watu Lumpang. Watu Lumpang. Ya, Watu Lumpang. Susah ini lidah Medan ini, Pak. Watu Lumpang. Kita tamu sering dari Adang, dari Malaysia, dari Kalimantan. Kemarin saya mau resign itu dari Malaysia. Dari Malaysia itu 2 bis. Anak kampus Malaysia. Dari Kuala Lumpur. Menunya kayak gini juga ya, Pak? Menunya kalau di wisata itu tergantung drivernya, apa minta itu. Oh iya, apa iya, yang diminta iya. Kalau wisata tergantung driver. Iya, tergantung driver apa yang diminta, kita siap gitu. Kita sudah biasa Pak handle tamu 1.300 setiap hari. Wow. Ini hanya banyak sekali. Biasa ya. Kita ada transit, kadang jam transit jam 5, jam 12 sudah kita udah di kitchen. Nanti kita siap full sampai jam 10 malam baru closing, dan selesai closing sampai jam 11. Nanti besok pagi ada lagi transit, kita jam 1 sudah di kitchen lagi. Oh, nah, gitu. Kalau kerjanya koki seperti itu dah, Pak. Begadang terus gitu. Tapi yang kaya bosnya kokinya gini-gini doang. Amin. Dihabiskan. Tongsengnya dihabiskan. Sebenarnya pengin tapi intinya cuma prosesnya iya. Dipaksa saja. Iya. Udah lama di Batam. Baru berapa tahun? Belum ada setahun. Oh, saya masih baru di sini belum 2 minggu masih kerasanya. Saya masih baru banget. Belum 2 minggu. Baru kan. Kamu sudah cepat adaptasi ya, Bang. Iya. Iya, soalnya kita udah ini ada yang di Jogja itu temannya anaknya bapak yang di sini. Ponakannya Pak ini yang di Jogja. Iya. Yang travel itu ya Mas ya. Iya. Oh iya. Iya. Yang namanya iya, Pak Gading. Iya, iya. Namanya Pak Gading. Iya. Ya. Jadi kita tuh terkenal orang kemana-mana, travel kita dari mana, dari Kalimantan, dari yang dari Malaysia. Grup lo ya, rata-rata grup ya Mas. Batasan Tulung Agung. Nah, perhatikan diri Tulung Agung. Nah, Kom Gusmi. Ini satenya Maknyus. Endes. Kita cobain lagi ya. Ini tadi daging apa ini? Ayam ya? Ayamnya? Ayam rasanya dada kena sabu amisnya kan? Ayamnya empuk. Pulau Penorokon, daerah Gunung. Beneran loh Bu, udah hilang ini flu-nya. Enggak, obatnya cabai satu hilang flu-nya. Itu biasanya kopi Singapura. Oh yang mana? Itu kopi Ibu Singapura. Ini ya? Oh iya. Baru masuk Singapura. Oh, tanggal 4 mau masuk lagi. Iya. Baru masuk Singapura. Oh alah. Kami kalau di dapur dia itu kayak benar-benar kami bercanda ngobrol. Ibu udah di sini sekarang? Iya di sini ya, di Singapura. Kalau pulang di Singapura di sini. Oh. Kalau di sini harus kita berangkat ke sini. Oh gitu, tapi untuk yang masak aja ya itu ya. Iya, untuk kopi. Bikin ngantuk. Tapi menunya kurang lebih sama ya Bu sama di sini ya. Ya. Atau bisa by request ya, misalnya nih, kita ada tamu sih yang orang Bu nanti di sini ya. Bisa. Apa ya sih? Istilahnya buffet apa itu? Buffet. Nah, request kita bisa. Bisa request kalau ada tamu. Sering kok. Betul ya. Ini mungkin tanggal 6 besok banyak rombongan besok kan. Besok yang di Singapura tuh masakan Jawa, masakan sayur asam. Sayur asam. Tadi bahan bawa dari sini Bu.
bahannya kan? Iya, bahannya beli belanja di sini. Maksudnya tamunya dari di Singapura atau di Batam? Tamunya dari Singapura, orang-orang Singapura kan? Orang Singapura. Ya, mantap banget rasanya. Bulunya hilang ini. Tanggal berapa balik Bu? Tanggal 4. Insyaallah tanggal 4. Berarti di sana tutup ya? Hmm? Berarti tutup sekarang di sana. Enggak, kan gantian kan. Iya, gantian kan. Gantian. Berarti Ibu sama Bapak masih di sini. Ibu Wir udah pulang. Baru tadi pulang jam 3. Jam 3 tadi. Oh, tadi pulang. Kirain Minggu pulang rupanya tadi katanya. Iya, saya kira Bapak Ibu sama Bapak sama Ibu masih di sini. Tadi jam 3. Dua hari di sini. Kemarin sempat ngobrol kan ketemu kan. Nanti ini ya, support ya Pak. Baru Bapak dikasih tahu yang itu KBRI kan. Boleh Pak, saya tertarik, saya bilang gitu. Kalau bisa nanti datang aja dulu, jadi biar tahu Pak. Ya, gimana. Saya aslinya lebih ke timur dari Bapak, saya Probolinggo Pak. Kalau gini kan saya masih nggak tahu. Bukan Probolinggo, Probolinggo, Jawa Timur. Terus durasi ya, Pasuruan ke timur. Apakah bisa kami jalan-jalan ke rumah di sana atau kayak gimana? Probolinggo gitu, Lumajang. Daerah mana sih? Ngertos. Oh, iya. Kalau dari pelabuhan dari kok ini kok salah sampai tutup nih. Nggih. Kok niku riyen sing jamane ten dekat yang berikut Jaya-Jaya Pak. Nah, mboten niku ditutup karyawanipun kata jadi pengangguran kata. Warnane ungu Pak nggih, warnane ungu nggih. Gitu-gitu jamin. Nggih. Ya jadi misalnya kan banyak orang belanja. Mas monggo dipundhahar, monggo dipundhahar, monggo ditelasaken monggo. Nah, jadi caranya itu harus mereka itu ke tempat itu kasihlah orang-orang yang pergi ke sana dibiayain sama mereka. Pulang nanti udah sebelum lewat imigrasi baru ke Bea Cukai untuk membuka blokiran itu yang lagi rame berapa hari ini. Iya. Tinggalnya di mana? Saya bilang. Oh, dekat Jogja. Dikasih berapa itu? Bahaya. Saya dikit saya bilang ini memang bahaya buat saya, buat paspor saya. Iya benar, apalagi Bu kerja kan. Saya bilang. Kalian tahu enggak? Tapi